Info terbaru Persiraja Aceh lantas melaju. Dari pertandingan melawan Madura United hari Senin kemarin, di mana berakhir dengan skor 0-0 atau draw, di mana kedua tim ini hanya bisa berbagi angka. Yang menarik dan menjadi pusat perhatian banyak orang yaitu penampilan penjaga gawang dari Persiraja Aceh, Fakhrul Razi atau yang biasa dipanggil dengan Kuba. Seperti dilansir dari YouTube resmi Madura United, saat melakukan press conference setelah pertandingan selesai, di mana Rahmat Darmawan, yaitu pelatih dari Madura United, mengatakan penampilan dari penjaga gawang Persiraja Aceh begitu luar biasa. Banyak peluang yang seharusnya menjadi gol bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Persiraja ini, pungkasnya. Pelatih Rahmat Darmawan juga penasaran dengan kiper Persiraja Aceh tersebut. Dan di babak kedua, kembali memasukkan striker andalan mereka, yaitu Greg, untuk menambah daya serang tim Madura United. Dalam pertandingan tersebut, Greg juga sempat mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Tetapi kiper Persiraja dengan sikap dan refleks yang bagus bisa mengamankan bola serangan dari Greg, striker dari Madura United tersebut. Pungkas Rahmat Darmawan. Berikut profil dari Fakhrul Razi atau Kuba yang kami lansir dari Wikipedia. Dimana Fakhrul Razi atau Kuba lahir 29 September 1989, lahir di Aceh Utara, tinggi badan 178 cm. Karir mudanya pernah di PSIL Raksa tahun 2008, PSLS Lusnowi 2009. Sampai 2016 Semen Padang, 2019 sampai sekarang Persiraja Aceh. Itu profil singkat dari Fakhrul Razi Kuba ya. Jangan terus Persiraja Aceh di Liga Indonesia.